Bekas Perdana Menteri Najib Razak hari ini melafazkan sumpah laknat bagi menafikan tuduhan yang terkandung dalam perakuan berkanun Azila Hadri yang mengaitkannya dengan pembunuhan Altantuya Sharibu. Najib melafazkan sumpah laknat itu beberapa ketika selepas selesai mengerjakan solat Jumaat di Masjid Jamik Kampung Baru. Dalam sumpah laknat itu, Najib berkata, "Jika saya berdusta, maka laknat Allah Subhanallah Ta'ala ke atas diri saya." Najib turut melafazkan, "Sekiranya dirinya benar, maka mereka yang memfitnahnya dan tidak bertaubat akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat." Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini 20 Disember 2019 bersamaan 23 Rabiul Akhir 1441 Hijrah, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dan jumaat yang berkat ini, saya Muhammad Najib bin Abdul Hadjar Razak dengan ini sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang berikrar dan bersumpah seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Alhamdulillah, sejak saya memasuki usia takrib hingga ke saat ini, saya tidak pernah mengharapkan mana-mana individu untuk membunuh seorang wanita warga negara Mongolia yang bernama Altantuya Sharibu. Malah saya tidak pernah berjumpa dan tidak mengenali beliau sama sekali. Jika saya berdusta, maka laknat Allah Subhanahu wa taala atas diri saya, dan jika saya benar, maka mereka yang memfitnah saya dan tidak bertaubat akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sementara itu, Persatuan Patriot Kebangsaan membidas Najib Razak yang menggunakan sumpah laknat dalam menafikan tuduhan yang dibuat oleh bekas pegawai polis Azila Hadri. Presiden Patriot Brigadier General Muhammad Arsyad Razi mengatakan bahawa Najib memperlekehkan sumpah agama Islam. Kata Arsyad, sekiranya jenayah serius seperti pembunuhan boleh diselesaikan dengan sumpah semata-mata, maka mana-mana pelaku kesalahan serius termasuk penyelewengan di pejabat boleh terlepas dengan sumpah juga. Patriot turut mempersoalkan kenapa tiada mufti dan pihak dalam jabatan agama menghentikan tindakan Najib. Patriot turut menyatakan sokongan terhadap Ketua SPRM Latifah Koya untuk membuka semula beberapa kes profil tinggi yang dibekukan sebelum ini. Sila tekan butang subscribe dan loceng untuk notifikasi berita terbaru dari Dramawan.